Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa di bawah tajuk yang pertama dari tingkatan 5, Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara. Intipati pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, maksud imperialisme, kedua, faktor imperialisme barat di Asia Tenggara, ketiga, ciri-ciri birokrasi barat, dan yang keempat, imperialisme barat di Asia Tenggara. Yang pertama, maksud imperialisme, iaitu tindakan sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayah dengan menjajah negara lain. Bilakah imperialisme bermula? Ia bermula sejak Empayar Yunani dan Empayar Rom, dan pada zaman moden ini bermula sejak abad ke-15 melibatkan kuasa barat yang lain yang menguasai Amerika Latin, Afrika dan Asia. Antara imperialis awal barat di Asia Tenggara ialah Portugal, Spanyol, Belanda, Britain, Perancis dan Amerika Syarikat. Portugal merupakan kuasa terawal yang menawan Melaka dan pada tahap awalnya adalah secara tidak langsung terutama untuk menguasai peladangan rempah. Tetapi selepas revolusi industri, kuasa-kuasa barat semakin bersaing untuk mendapatkan Asia Tenggara. Faktor-faktor imperialisme barat di Asia Tenggara. Yang pertama, kedudukan geografi kita yang begitu strategik antara India dan China. Kepulauan pasaran yang lebih luas, tanah Asia Tenggara yang subur dan mempunyai banyak hasil seperti kayu jati, tebu dan juga kelapa. Faktor kedua adalah revolusi perindustrian di mana mereka memerlukan bahan-bahan untuk perkilangan secara besar-besaran. Faktor ketiga kerana pengangkutan, terutama sekali kemajuan kapal wap yang mempercepatkan perjalanan timur dan juga barat. Seterusnya yang keempat adalah persaingan kuasa-kuasa barat bagi menunjukkan kekuatan dan juga kehebatan kuasa mereka. Yang terakhir adalah kerana slogan mereka iaitu beban orang putih atau white man burden yang kononnya mendakwa kuasa barat lebih maju dan bertamadun dan menjadi tanggungjawab mereka untuk menguasai negara-negara di Asia bagi membangunkan negara-negara di sini. Seterusnya kita lihat perubahan sistem politik akibat kedatangan barat. Sebelum kedatangan barat, kebanyakan negara Asia Tenggara mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Tetapi setelah kedatangan kuasa penjajah, kita mengamalkan sistem birokrasi barat. Apakah ciri-ciri birokrasi barat? Pertama, penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah. Kedua, pelantikan Governor General sebagai ketua pentadbir. Ketiga, diwujudkan biro atau jabatan. Yang keempat, pegawai barat menguasai jabatan dan juga diperkenalkan undang-undang barat. Baiklah, kita pergi ke negeri yang pertama iaitu Filipina. Sebelum kedatangan penjajah barat iaitu Spanyol di Filipina, pentadbirannya adalah secara daerah kecil yang dipanggil barangay. Ketuanya adalah datu, manakala di selatan Filipina wujud kerajaan Islam. Namun, selepas kedatangan penjajah Spanyol, sistem pemerintahannya berubah. Sistem pentadbiran berpusat diperkenalkan diketuai oleh Governor General dan pentadbiran wilayah diketuai Ketua Datuk Bandar. Barangay-barangay disatukan dan dijadikan ekomenda. Ekomenda diketuai Ekomendaro dengan tugasnya untuk menjaga keamanan, mengutip cukai, mengkristiankan penduduk. Dan kuasa ini telah menjejaskan kuasa datu. Kita lihat pula di Indonesia. Sebelum kedatangan Belanda, wujud kerajaan berasingan seperti Mataram dan Batam. Manakala pemerintahan pula diketuai oleh raja dan pembesar. Pemerintahan tempatan pula diketuai oleh bupati atau pembesar daerah. Namun, semasa dijajah Belanda, pentadbiran pusat diwujudkan dan pentadbiran tempatan diperkenalkan. Ia diketuai oleh Governor General
Manakala pentadbiran juga ditubuhkan beberapa jabatan seperti Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian, diwujudkan juga Dewan Perhimpunan dan Majlis Rakyat yang dipanggil Works Club. Kita lihat pula di negara Burma ataupun kini dipanggil Myanmar. Sebelum dijajah British, Burma mengamalkan sistem pemerintahan beraja dengan dinastinya yang terakhir, dinasti Kompang. Raja dibantu oleh majlis diraja, pegawai kerajaan dan pembesar-pembesar tradisional. Raja juga bertindak sebagai penaung Sami Buddha. Walau bagaimanapun, setelah kedatangan kuasa British, keadaan di Burma berubah. British masuk melalui Perang Inggeris Burma menyebabkan mereka menguasai dan kesannya ialah dinasti Kompang berakhir. Institusi raja dan pembesar dihapuskan. Pemerintahan dikuasai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ia memperkenalkan dua akta yang terkenal iaitu Akta Kampung Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma. Kesannya, yang pertama, melenyapkan pemerintahan tradisional. Kedua, undang-undang barat diperkenalkan. Tiga, pengaruh golongan agama merosot. Empat, fungsi raja sebagai penaung Sami juga terhapus. Dan yang kelima, diperkenalkan majlis perundangan berserta dengan beberapa jabatan diwujudkan seperti perhutanan, kesihatan, pelajaran bagi melicinkan pentadbiran di Burma. Kita ke negara Indochina pula. Indochina dikuasai oleh Perancis. Sebelum dikuasai Perancis, pentadbiran Indochina ditadbir oleh kerajaan pusat yang berkuasa mutlak. Kuasa penuh adalah kepada pembesar tempatan dan diperkenalkan birokrasi yang diketuai oleh golongan Mandarin. Golongan ini dipilih melalui peperiksaan yang berkaitan dengan bidang bahasa dan sastra Cina. Namun, semasa Indochina dijajah oleh Perancis, keadaan berubah. Ia mula ditadbir dengan diketuai oleh Governor General yang bertanggungjawab terus kepada Kementerian Tanah Jajahan di Paris. Governor General dibantu oleh Lieutenant Governor pada peringkat tanah jajahan lain, manakala kerajaan pusat pula dikenali sebagai Persekutuan Indochina, yakni gabungan antara Vietnam, Kemboja dan Laos. Ketika ini berlaku perubahan. Pertama, rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis. Namun, pentadbiran tempatan tidak diganggu oleh kerajaan pusat. Namun, mereka harus membayar cukai dan menyediakan kerahan tenaga. Kita lihat pula di Melaka dan negeri-negeri Melayu yang lain di negara kita. Melaka sebelum kedatangan kuasa barat mengamalkan sistem beraja dan sistem pembesar empat lipatan. Namun, setelah kedatangan Portugis dan Belanda, institusi beraja terhapus. Kuasa barat juga, terutama British, memperkenalkan sistem pentadbiran negeri-negeri Selat dengan menggabungkan Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Ia diketuai oleh Governor dengan dibantu oleh Resident. Manakala pentadbiran peringkat kampung yang diketuai oleh penghulu dikekalkan. British di negeri Melayu yang lain juga melakukan perubahan. Pertama, memperkenalkan sistem residen bagi negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Bagi negeri Melayu tidak bersekutu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor diperkenalkan sistem penasihat. Tugas penasihat dan juga residen adalah menasihati sultan kecuali dalam hal ewak agama dan adat istiadat Melayu. Sistem kehakiman barat, sistem kutipan cukai dan juga beberapa pembaharuan di peringkat negeri diperkenalkan oleh penjajah ketika itu. Kita lihat pula satu lagi negara iaitu Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak dijajah mana-mana kuasa barat. Mengapa Thai berjaya mengekalkan kedaulatannya? Yang pertama kerana kebijaksanaan pemerintahnya, iaitu Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn.
Kedua, mereka telah memperkenalkan sistem pemerintahan birokrasi barat. Ketiga, mereka juga telah melantik 80 penasihat dari barat untuk mengetahui pelbagai jabatan. Keempat, Raja Chulalongkorn telah memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri. Linda juga telah memperkenalkan perkhidmatan di bahagian perbendaharaan negara dengan melantik juru audit dari Britain. Namun pada tahun 1932, sistem pemerintahan beraja ini diperkemaskan dengan sistem raja berperlembagaan bagi menggantikan raja berkuasa mutlak. Baiklah anak-anak murid sekalian, mari kita uji minda kita dengan soalan imperialisme. Sila jawab dan pastikan jawapan anda tepat. Terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.